Halo, assalamualaikum kawan elektro muda. Setelah kita pakai soket TTL-nya, kita juga bisa pakai soket LVDS-nya untuk dipasang di LCD 10 in dan LCD yang lain. Agar resolusi untuk LCD 10 in bisa cocok dipasang di port ini, kita harus download firmware yang sesuai dengan LCD yang akan kita pasang. Sekarang kita akan cari dulu yang sesuai dengan LCD saya, karena resolusi LCD 10 in saya pakai 1024x600. Kita akan cari dulu. Oke, setelah ketemu kita download lalu kita flash. Untuk cara flashnya seperti yang kemarin ya, nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Setelah proses flash, kita siapkan kabel LVDS. Karena LCD saya pakai yang 40 pin ini, untuk pin nomor 1 ya di soket LVDS, dan ini adalah kabel untuk light atau nyala lampunya. Itu adalah pin-pinnya untuk on off nya, nyala backlight nya. Untuk pin 1 di board nya ada tulisan 1. Kita akan sesuaikan dengan soket LVDS di pin 1 juga. Ini LCD-nya 10 pin. Kita cari dulu datasheet. Ketikkan di Google M101NWT2. Baru kita tahu resolusi yang dipakai. Kita akan coba menyalakannya, apakah langsung bisa. Oke, sudah menyala ya. Sekarang kita sudah punya monitor 10 in dengan port yang sama yang kemarin kita pasang di LCD 7 in tablet. Untuk pindah input, kita hanya men-shotkan pin shot dengan ground sekejap seperti ini. Terima kasih telah menonton. Setelah ini kita akan buat casing untuk monitor ini, tapi di video selanjutnya ya.